Pemirsa, harga daging ayam potong di Pasar Panakukang Makassar mengalami kenaikan. Salah satu penyebab naiknya harga ayam adanya peringatan Maulid Nabi yang menyebabkan permintaan masyarakat sangat banyak. Harga daging ayam potong di Pasar Panakukang Jalan Todokuli Raya terpantau naik. Kenaikan harga ayam potong tersebut terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Apalagi memasuki perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat permintaan ayam sangat meningkat. Salah satu pedagang ayam, Kartina, menuturkan, salah satu penyebab naiknya harga ayam saat ini karena momentum jelang peringatan Maulid Nabi yang menyebabkan permintaan masyarakat meningkat drastis. Ia mengungkapkan harga daging ayam potong yang dijual kisaran Rp55.000 hingga Rp60.000 per ekornya. Sedangkan untuk per kilonya sendiri ia jual mulai dengan harga Rp25.000. Ia mengaku saat memasuki Maulid Nabi, tingkat permintaan masyarakat sangat tinggi. Sekarang harga ayam per kilo? Sekarang per kilo Rp20.000, Dik. Paling tinggi di sini berapa harganya? Di sini ada Rp55.000 dan Rp60.000 per ekornya. Per ekor, Dik? Ini Rp20.500, Dik. Yang Rp60.000 itu berapa kilo? Rp20.500. Dik. Ini mengalami kenaikan atau penurunan harga? Sekarang masih tetap. Masih agak naik, Dik? Iya, agak tinggi. Ia menambahkan ayam potong tersebut ia peroleh dari berbagai daerah seperti Bulukumba dan sekitarnya. Ardi Jaho, Slebes TV.